TNA.com. Jangan kecewakan mereka. They need you. Mereka ikhlas ya. Yang saya. Saya jawab. Saya kata yes I know. Lepas tu saya kata so carry on, saya restu betul. Anak saya pun sih bersatu still need you, masih belum kuat. Terima kasih Tuan Sri. Jadi saya jawab pada dia dulu. Saya kata, okay ya. I will stay for the last term. Dan dia jawab alhamdulillah. So, saya kata thank you. This is for the nation. Papa must stay on. Sami'na wa ata'na. Jadi saya nak nyatakan atas hasrat dan niat baik saudara-saudara sekalian yang saya akui daripada pimpinan di atas semua yang ada di sini dan mungkin di luar sana, saya membuat keputusan untuk menawarkan diri saya untuk bertanding dengan kapten. Beliau berkata demikian semasa ucapan penggulungan Presiden Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu 2023 pada Sabtu. Pada Jumaat, Muhyiddin membuat keputusan mengejutkan kepimpinan Bersatu apabila mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti pada pemilihan yang dijadual berlangsung tahun depan.